Idza jatama'al muslimani, kalau berjumpa dua orang muslim, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabatan tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa-dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi selama kita di majelis ini, berguguranlah dosa-dosa kita. Tapi ingat baik-baik, yang gugur itu dosa, hutang tidak. Ini jangan sampai salah paham. Karena kebetulan dengar ceramahnya dekat mesin, mohon maaf yang dekat mesin, dosa didengar jadi hutang. Begitu besok datang yang nagih, kapan bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, ketika kita bersalaman, berguguranlah hutang-hutang kita. Maka isi ceramah malam ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Di tengah kesibukannya Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak TNI Polri, Babinsa Babin Kamtibmas, Satpol PP. Ini Ustadz mau menghormati atau baca absen? Mereka ini di tengah kesibukannya, ini hari Jumat, bukan hari libur, bukan hari Ahad. Mereka masuk kantor, ngurus umat, ngurus bangsa, masih sempat datang pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka dijadikan pemimpin yang adil dan amanah. Mereka ini jabatannya tidak lama, Pak. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi hisabnya di akhirat nanti lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita ini istiqomah, adil dan amanah, sesuai dengan pesan para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diambil dari Al-Quran. I'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali jumpa dengan Tuan Guru Ahmad Jaro di Pondok Pesantren Az-Zikra salat subuh bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ketemu Pak Bupati 3 tahun yang lalu. Cuman yang saya heran, sudah berjalan begitu lama ketemu mereka, wajahnya enggak berubah-berubah. Saya mau nanya resepnya apa, segan, tapi nanti mudah-mudahan selesai acara mereka mau berbagi insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para habaib, zuriat Rasulullah, para tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya sapa satu-satu ini sampai azan subuh enggak selesai. Apa kata Pak Bupati tadi? Sejak 3 tahun yang lalu belum pernah lagi berkumpul ramai seperti ini karena khawatir Covid, tidak bisa tatap muka. Bahkan anak sekolah pun online, tidak bisa berjabat tangan. Sebentar-bentar cuci tangan, tidak bisa mengenali orang karena wajah tertutup masker. Sekarang alhamdulillah Covid-nya sudah pulang ke kampung halaman, sudah mudik. Tapi walaupun demikian, kalau ada di antara bapak ibu yang rasa-rasa demam panas, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ini panitia memang betul-betul siap luar biasa. Ini saya lihat ada polis line. Polis line ini adalah garis polisi yang tidak boleh dilewati karena ada tindakan kriminal. Masya Allah, tabarakallah.
Biasa saya kalau tabligh akbar pengajian itu mobilnya lewat belakang ke pentas. Malam ini rasa-rasa pasukan Nabi Musa membelah Laut Merah. Pandang kanan, pandang kiri, Ustaz, saya khawatir kaca mobil pecah. Soalnya itu mobil pinjaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, tabligh akbar, zikir dan doa, sekaligus penggalangan dana pondok tahfiz terpadu Mambaul Anwar. Mamba artinya sumber. Anwar kalau satu nur, kalau dua nurani, kalau tiga anwar artinya cahaya-cahaya. Mambaul Anwar, sumber cahaya Islam di masa akan datang, itu berasal dari desa Wirang. Jangan tepuk tangan dulu, karena ada nanti ya dana ya dana. Kenapa kita bisa mengenali ini Pak Bupati, ini Pak Kapolres, ini Pak Dandim, ini Pak Kajari, ini guru, ini Habib? Kenapa kita bisa melihat orang pada malam hari ini? Orang menjawab, kita bisa melihat karena kita punya mata. Betul? Nanti malam jam 1 datang ke sini, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Mana bisa, mati lampu. Sekarang saya tanya, kita bisa melihat karena mata atau karena cahaya? Tadi katanya karena mata. Memang tidak ada yang stabil, semua berubah. Yang tidak berubahan itu cuman perasaan aku ke kamu. Bahwa kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena sayang ibu, maka tidak mungkin ibu datang pada malam hari ini, karena pengorbanan ibu luar biasa, dua sinetron hilang. Kalaulah bukan karena sayang bapak, bapak tidak akan datang pada malam hari ini, pengorbanan yang luar biasa, tiga majelis gaple hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita mengajar nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok pesantren, santri-santri menanti, datang mereka kemari. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada umat. Mereka tidak ingin datang mendengar ceramah Abdul Somad. Belum Abdul Somad pandai ceramah, mereka sudah menjadi tuan guru. Mereka datang karena kasih sayang, ingin melihat Abdul Somad, mendoakan Abdul Somad supaya istiqomah iman dan Islam. Siapa yang berkasih sayang di dunia, maka sampai di surga dia akan tetap berkasih sayang. Betul? Makanya kalau ada seorang suami yang bertanya kepada Ustaz, Ustaz Somad, ya, nanti kalau kita masuk surga apa kita ketemu dengan keluarga kita? Betul. Saya ketemu lagi dengan istri saya yang itu, Pak Ustaz. Betul. Kalau gitu mendingan gak usah masuk surga. Kasih sayang di dunia, kasih sayang setelah mati, kasih sayang di akhirat, sampai akhirnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam ini saya bersama dengan Pak Bupati, bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersama dengan tuan-tuan guru, para habaib, saya ingin juga akan bersama dengan mereka, bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam dirinya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah adik-adik kita pulang sekolah, belum sempat mandi, pakai baju pramuka datang kemari malam. Lihatlah saudara-saudara kita, ini baju apa ini? Pemuda Pancasila atau biker subuhan? Hah? Pemadam. Pemadam? Apa yang mau dipadamkan? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apapun sukunya, apapun bangsa. Itu ada mata merah. Kamera. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kok hilang? Ternyata gitu ngusir hantu ya. Dua kali selawat hilang. Bagi yang kameranya belum menyala, tolong hidupkan. Yang habis baterai, nanti disiapkan aki. Nyalakan semua. Kita rindu dengan keramaian dalam majelis ilmu, majelis selawat, majelis zikir yang penuh keberkahan ini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Udah cukup untuk TikTok, cukup untuk Instagram, cukup untuk FB, cukup untuk Twitter. Ini semua menjadi syiar dari Sabang sampai Papua akan melihat Twitter, Instagram, Facebook. Begini orang Tabalong, begini orang Wirang melakukan tabligh akbar pengajian. Allahu Akbar. Kamera naik ke atas shoot. Padahal tadi protokol berpantun, tanam pinang rapat-rapat. Ternyata yang nampak pohon karet. Di tengah pohon karet, tiba-tiba tadi saya tanya Ustaz Sufyan Sauri, Ustaz Sufyan, ini kita ini berada di mana? Kata Ustaz Sufyan, ini lapangan sepak bola, kok gawangnya enggak kelihatan? Saya tidak mau kedatangan Abdul Somad besok jadi berita. Gara-gara Abdul Somad datang, 2 hektar kebun karet dipotong. Kedatangan Abdul Somad mengganggu stabilitas ekonomi Tabalong. Ternyata dengan adanya tabligh akbar, pasar malam hidup. Dari pangkal jalan ke ujung jalan, pedagang ramai melimpah ruah. Kita doakan jualan melekar laku. Suara saya sampai enggak ke depan ya? Saudaraku yang berada di depan sedang mencari nafkah, kalian dapat 2. Pahala ngaji dapat, dan duit hasil keuntungan dapat. Tapi jangan lupa 2-3 sak semen.